Jika anda mahukan berita pantas informasi berterusan, anda memilih siaran yang tepat. Inilah Bernama Radio Johor. Okey, waktu sekarang 12.17 minit tengah hari dan seperti yang diwawarkan kita bersama dalam program khas bersama dengan BP Healthcare Group yang mana kali ini kita menjemput sendiri pengarah BP Food Testing Sdn Bhd dan juga BP Environmental Testing Sdn Bhd Encik Jovi Beh Yang Lin di studio pada waktu ini. Selamat datang ke Bernama Radio 24. Selamat petang, Encik. Terima kasih untuk menjemput saya ni hari ini ke Bernama. Ya, okey. Kita tahu BP Healthcare ni ditubuhkan pada 1982 dan juga berpengalaman lebih 30 tahun dalam bidang inovasi dan transformasi penjagaan kesihatan. Juga mempunyai lebih 70 ya buah makmal dan betul, juga 50 pusat diagnosis, 50 pusat kajian makanan dan juga perindustrian serta banyak lagi pencapaian yang diperolehi dalam dan juga luar negara. Dan hari ini kita ingin berkongsi juga sebagai pengenalan lah Encik Jovi. Apa sebenarnya bidang penjagaan kesihatan yang dijalankan oleh BP Healthcare ini, khususnya bagi Encik Jovi sendiri berkenaan dengan food testing, environmental testing ataupun ujian makanan dan juga alam sekitar. Mungkin boleh Encik Jovi ceritakan sikit pengenalannya BP Healthcare ini. Okay, so terlebih dahulu kita bermula dari segi clinical pathology. So BP Clinical Lab ditumbuh di tahun 82. Dan hari ini kita ada 70 cawangan. Oleh kerana MOH punya requirement dan juga dari pihak pelanggan punya demand, kita telah venture ke segi macam diagnostic center, dental, pharmacy, hearing, food and environmental testing, ambulatory medical device, BP aesthetic, dan juga BP Mobile Diagnostic Center. Okey, itu antaranya yang disediakanlah oleh BP Healthcare, terutama sekali bahagian ujian makanan dan juga alam sekitar. Dan ada banyak segmen yang disertai oleh BP Healthcare sendiri, termasuk food testing dan environmental testing. Apa relevannya bidang ini dan apa yang dilakukan oleh makmal klinik BP sendiri? Okey, so BP Food dan Environmental ditubuh pada tahun 2004 sebagai suatu cabang daripada Makmal Micro kami. Seperti yang anda semua ketahui, BP Clinical Lab adalah salah satu makmal pioneer atau yang mula-mula ditubuh di Malaysia. Kemudian kami dapati bahawa ramai pelanggan yang membawa ubat-ubat seperti herbal ke atau mereka punya makanan drug ke makmal kami untuk dianalisis. Dan kami rasa ia tidak tidak beretika untuk atau etik untuk membuat analisis sampel darah dan penyakit manusia dalam premis yang sama. Kemudian kami dapati bahawa ada pelanggan yang kerap bertanya kepada kami sama ada menyediakan perkhidmatan ujian alam sekitar atau dalam bidang makanan testing. Okey. Dan apa kepentingan ataupun keperluan yang dinyatakan tadi? Mungkin boleh sesiapa sahaja ke yang boleh menyediakan ataupun set up makmal untuk penyelidikan tersebut atau bagaimana? Atau perlu kebenaran daripada BP Healthcare sendiri? Oh, secara ringkasannya sesiapa yang mempunyai kewangan yang mentap atau cukup boleh menumbuh makmal sendiri. Tetapi bezanya ialah bidang di memerlukan tahap pengetahuan teknikal yang amat mendalam serta profesional dan komitmen yang amat tinggi. Selain itu, suatu pihak berkenaan mestilah mempunyai seperti ISO 17025 yang dikurniakan oleh International Laboratory Akreditasi Corporation.
Okey, dan mungkin anda ada sebarang soalan juga untuk anda bertanyakan kepada Encik Jovi berkaitan dengan BP Healthcare dan juga berkaitan dengan food testing and environmental testing ataupun ujian makanan dan alam sekitar. Anda boleh hubungi kami 03-2692-7939 dan juga anda boleh komen juga ataupun tanyakan sebarang soalan menerusi Facebook kami, cariannya bernama Radio 24. Okey, kita nak tahu jugalah Encik Jovi tentang tenaga kerja di belakang BP Healthcare ini. Mungkin boleh Encik Jovi ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya tugasan ataupun tenaga kerja yang berada di belakang ataupun yang membangunkan BP Healthcare ini? Tentu semua orang perlu letak banyak effort untuk menjadi satu laboratory yang amat berjaya. Kerana dari segi marketing kita amat tidak diketahui daripada public. Okay. Dan dari segi cawangan ataupun mungkin makmal yang di bawah BP Healthcare ni di seluruh Malaysia berapa? Yeah, sekarang kita leverage di BP Clinical Lab kerana kita ada kita punya infrastructure dan ke seluruh Malaysia kita ada 70 cawangan. So akan dari pihak pelanggan mereka boleh bawa sampel kepada kita punya kita punya cawangan atau sama ada kita boleh bawa kita boleh mengutip sampel mereka. Okey, memandangkan Encik Jovi sendiri di bawah ujian makanan dan juga alam sekitar, kita nak tahu jugalah siapa dalam kalangan mereka yang selalu datang untuk mendapatkan perkhidmatan daripada food testing dan environmental ni. Okey, terima kasih. Orang yang macam kilang yang export, import, industri makanan dan minuman, farmasi tentang ubatan herbal, atau industri hijau macam kilang kelapa sawit, kilang getah, kilang beras, atau seperti bird nest export, atau dalam hospital dan kesihatan kita pun ada membuat RO, reverse osmosis testing dan makanan kantin. Okey, dan ini memerlukan merupakan sistem tapisan juga ya untuk mereka macam Encik Jovi kata tadi ekspor sarang burung ke luar negara kan, dan bagaimana setakat ini hasil yang diuji, uji kaji yang dilakukan terhadap produk-produk tersebut bagaimana? Setakat ni seperti makma peribadi masih di tidak diketahui daripada segi kilang makanan. So kebanyakan mereka akan hantar kepada seperti Jabatan Kimia ke atau sama ada MOH sendiri. Dan juga kalau kita lihat mereka yang datang macam tadi Cik Jovi kata dari kilang kan, ada tak mereka yang dari industri kecil dan sederhana, mungkin dari segi pembuatan makanan, penghasilan makanan dan juga perniagaan kecil-kecilan untuk mendapatkan perkhidmatan daripada BP Healthcare sendiri? Sama ada macam macam kedai runcit ke atau mungkin dapur dari belakang rumah mereka yang memasak, mereka pun akan yang export ke atau mereka jual kepada public, mereka akan hantar kepada makmal kita atau sama ada kita boleh mengutip sampel daripada rumah mereka atau kedai mereka. Okey. Jadilah kalaulah andai katalah kan uji kaji tersebut ada beberapa yang tidak memenuhi syarat yang telah pun ditetapkan kan. Kalau ada macam ini tak boleh, ini mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Macam mana BP Healthcare sendiri berhubung dengan pihak yang terbabit? Okey. Seperti kita bukan endorser atau enforcer. So MOH yang akan datang untuk menilai. Betul. Kita hanya bagi syarat atau advice kepada as standard operation protocol untuk mereka follow. Okey. Jadi
mungkin perbezaan antara BP food testing environmental dengan makmal yang lain, bagaimana Cik Jovi? Okay, so macam kita ada 5 perbezaan. Pertama ialah kita punya cawangan. Kita ada 70 cawangan di seluruh Malaysia. Logistik kita, kami mempunyai pasukan logistik sendiri dan kami tidak bergantung kepada pihak luar untuk mengumpul sampel. Nombor 3, kita ada 2 lab yang diakreditasi dari ISO, dari segi ISO 17025. Keempat, reliable tracking system. Baru-baru ini kita baru install ini sistem untuk mengetahui status sampel mereka melalui internet pada bila-bila masa. Kelima, kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia, UPM merupakan rakan kajian, research partner kita, kami, dan kami juga memberi peluang kepada pelajar dan profesor UPM untuk menjalani latihan industri di makmal kami. Selain daripada tenaga kerja dalam BP Healthcare sendiri ataupun BP Food Testing ini, ada tak dapat kerjasama daripada agensi lain ataupun pihak lain untuk bersama-sama melakukan tugasan dalam BP Healthcare sendiri? Kita ada offer juga macam industrial training, bukan hanya kepada UPM, tapi yang lain yang tulis masuk kepada syarikat kita, kita akan membuat satu interview sebelum mengupah. Sambutan daripada mereka bagaimana? Sambutan daripada agensi tersebut untuk bekerjasama dengan BP Healthcare? Seperti UPM mereka akan dapat latihan dari industri perspektif. Okey, baik. Kita akan sambung selepas ini, Cik Jovi. Banyak lagi mungkin yang boleh kita persoalkan ataupun kita kupas bersama dengan Cik Jovi sendiri berkaitan dengan BP Healthcare, dan khususnya pada hari ini kita nak tahu juga tentang BP Food Testing dan juga BP Environmental Testing. Selepas ini terus bersama dengan kami di siaran bernama Radio 24. Program Bicara Waras Santai di Bernama Radio 24 yang lebih menekankan format informatif dengan menampilkan tetamu dan topik dari pelbagai sektor, peranan agensi-agensi kerajaan dan badan-badan tertentu, kemudahan untuk masyarakat dan lapangan penting lain untuk pengetahuan awam. Semuanya dalam Alakad Pagi setiap Isnin hingga Jumaat 8.33 minit pagi. Kami bukan sekadar pelopor. Kami pencetus dan menyalurkan berita pantas untuk anda. Inilah Bernama Radio 24. Saban tahun, negara melahirkan ramai graduan kelas pertama. Jadi, berkhidmatlah di negara sendiri kerana hanyalah dengan sumbangan anda, negara akan berjaya mencapai wawasan 2020. Ingatan ikhlas daripada saya, Johan Mahmud American, Ketua Pegawai Eksekutif Talent Corporation. Bernama Radio 24, FM 93.9 di Lembah Kelang. Okey, kembali lagi waktu ini di siaran bernama Radio 24 menerusi program khas bersama BP Healthcare Group yang juga kita menampilkan Cik Jovi Beh Yeng Ling yang bukan pengarah BP Food Testing Sdn Bhd dan BP Environmental Testing Sdn Bhd. Dan tadi kita dah tanya apa fungsinya BP Food Testing dan juga Environmental Testing ini, dan kita ada soalan daripada rakan kita Cik Jovi dan Puan Su dari Kepong. Katanya bagaimana cara untuk menghubungi ataupun menghantar sampel untuk ujian makanan oleh BP Food Testing sendiri untuk peniagaan? So seperti saya yang mengetahui yang highlight tadi, logistik kita yang kami mempunyai pasukan logistik sendiri dan kami tidak bergantung kepada pihak luar. Seperti kita punya infrastructure daripada kita punya lori yang ada suhu temperature yang kita kontrol, dan lagi project coordinator kita ada mereka punya expertise untuk mengutip
sampel. Bermakna mereka perlu menghantar sendiri? Kita sama ada kita boleh mengutip sampel. Oh, okay. Boleh pergi ambil dan, yeah, kepada pelanggan lah. Dan yeah, mereka juga boleh hantar sendiri untuk menguji makanan di sana. Betul. Jadi ada beberapa mungkin step ataupun langkah yang perlu mereka ikuti? Mereka hanya telah mereka perlu ambil telefon dan telefon kita. Kita boleh pergi mengambil sampel. Itu yang step yang paling senang. Okey. Jadi kalau dengan konsep franchise untuk makmal ini kan, kalau ada yang berminat untuk buka makmal sama ada bawah BP Healthcare ataupun nama individu itu sendiri? Konsep macam membuka franchise, kita tak yakin untuk set up kerana ini perlu banyak latihan ya. Latihan dan lagi juga dari support dari MOH. Mereka ada mereka punya sendiri punya requirement. Okey. Itu antara mungkin yang perlu diperjelaskan juga antara requirement ataupun yang perlu mereka fahami tentang berminat, sekiranya berminat untuk menceburi dalam bidang ini. Bagaimana? So pertama kita perlu ada chemis sendiri. Kedua, tentu perlu kewangan untuk invest dalam sistem-sistem yang kita ada. So setiap tahun kita pun akan reinvest dalam equipment yang baru. Dan ketiga ialah untuk dapat akreditasi tak senang. Bukan so senang, mereka ya, mereka nak perlu agak 2 tahun untuk mendapatkan ini akreditasi. Okey. Jadi mungkin kedengaran agak taktikal juga ya tentang bagaimana untuk menguji ataupun menghantar barang ataupun sampel makanan tersebut atau apa jualah. Jadi mungkin boleh Encik Juhavi terangkan serba sedikit dari segi teknikalnya bagaimana uji kaji dalam makmal itu sendiri dilakukan. Okey. Seperti kita ada equipment macam ICP, OES, ICP-MS. Ini yang mereka menguji heavy metals. Kita ada TOC, IC dan lagi banyak lagi equipments. Agak-agak kita perlu 25 equipments untuk mengaji full scope punya testing lah. Okay. Berapa lama tempoh untuk uji kaji apa sampel tersebut? So agak-agak 5 hingga 10 hari. So depends mereka punya parameters. Apa mungkin cabarannya Encik Jovi untuk uji kaji sampel tersebut? Cabaran yang dihadapi. Mungkin ada kesusahan ke untuk uji ataupun ada barangan yang mungkin membuatkan uji kaji itu tergendala. So selalunya ialah sampel yang datang. Sama ada kadang-kadang mereka sudah rosakkan dalam proses dari mengumpul sampel ke atau dari segi sampel telah di damage dalam transport. So itulah yang akan mengakibatkan kita punya result yang tak betul. Mungkin agak sukar juga ya kalau dah diusik ataupun dah rosak terlebih awal. Kalau dah rosak awal tu dapatkan sampel semula atau bagaimana? Kita akan memberitahu pihak pelanggan kita untuk sama ada kita pergi mengumpul sampel sekali lagi ke atau mereka akan hantar sampel kepada makmal kita sekali lagi. Okey, baik. Dan kita nak tahu jugalah berkaitan dengan BP Healthcare ini sumbangan dalam penjagaan alam sekitar sendiri terutama sekali dari segi air bersih, udaranya, mungkin keadaan sekeliling bagaimana peranannya sendiri. Setakat ni masih okey, tetapi saya, macam saya sebut tadi, kita bukan enforcer. Kita ialah makmal yang kita buat analisis. So setakat ni kita hanya buat testing seperti air minuman. So kilang-kilang air akan hantar
kepada kita untuk testing. Mm-hmm. So setakat ini saya rasa berbangga kerana air kita masih okey diminum. Ada soalan dari rakan kita. Ini berkaitan dengan kajian dalam industri hijau, golf, kelapa sawit, getah dan beras. Ini bagaimana kalau industri yang besar macam ni, bagaimana dilakukan dari segi uji kajinya? So seperti golf, golf club, mereka akan appoint analisis seperti soil testing untuk menguji sama ada mereka punya rumput boleh ditumbuh ke atau tak boleh. Kelapa sawit sama ada manufacturer boleh hantar mereka punya kelapa sawit kepada kita untuk test sama ada kelapa sawit mereka sehat ke tak. Yeah. Mm-hmm. Dan juga berkaitan dengan ya, sisa makanan di kantin dan sebagainya kan. Jadi macam mana selepas membuat uji kaji tersebut, dah bagi keputusan kepada pelanggan, selepas itu ada pemantauan atau tidak dibuat? Yeah, kerana mereka perlu mengikut MOH punya regulation. So mereka sama ada guna itu report untuk hantar kepada Ministry of Health atau Kesihatan tentang makanan mereka sama ada safe to consume atau tak. Dan berkaitan dengan hospital dan kesihatan, ini mungkin agak teliti juga perlu dilakukan oleh BP Healthcare sendiri. Jadi bagaimana yang uji kaji dilakukan? Adakah secara berkala ataupun sekali sahaja membuat ujian? Kemudian selalunya kita buat ujian sekali, tapi dalam makma kita, kita akan ada kategori seperti kita punya microbe lab atau organic lab. So, ialah dalam sebuah makma yang sama. Tapi, beza ialah dia punya section lah. Okey, dan mungkin nak tahu juga apa beza kalau sesuatu perniagaan itu dihantar untuk ujian dan tidak dihantar untuk ujian. Jadi mungkin yang membezakan juga ujian yang dilakukan oleh BP Healthcare sendiri dan juga makmal yang lain dalam segi ujian, mereka yang membuat ujian dan tak membuat ujian, apa mungkin perbezaannya yang perlu mereka hadapi ataupun risikonya di situ? Okay, so seperti MOH, mereka ada satu regulation atau Food Act. So sama ada mereka nak export, mereka perlu ada certification of analysis. So diperlukan membuat analisis untuk regulation. Ada atau tidak berkaitan dengan food testing dan juga environmental testing ini mengambil bahagian dalam contohnya seperti kempen alam sekitar dan sebagainya, sumbangan kepada masyarakat bagaimana? Seperti sekarang kita ada beberapa krisis seperti bird nest ke seperti gelatin, sama ada macam kuda makanan, bukan kuda, makanan kuda lah. Masa tu kita pun akan menjangkit ini ujian kaitan dengan nutrient mereka. Kalau sekarang ini kan kita lihat tentang keraguan masyarakat terhadap kualiti makanan itu sendiri, Jovi, dan boleh atau tidak mungkin seseorang individu itu membawa sampel makanan tersebut diuji di makmal sendiri kerana mungkin ragu-ragu tentang kandungan dalam makanan tersebut. Adakah makmal ataupun pihak KS ini menerima mungkin aduan ataupun ujian daripada pihak individu? Ya, seperti tadi saya highlight, kita bertumbuh dari segi itu yang pihak pelanggan yang datang buat screening, mereka akan bawa makanan mereka untuk testing. So untuk cross check sama ada makanan tu safe to consume atau tak. Okey, dan setakat ini berapa banyak mungkin aduan daripada pihak individu yang bukan dari organisasi sendiri yang datang untuk menguji? Juga agak banyak. Ramai juga. Yeah. Okey. Jadi ini menunjukkan juga masyarakat kita, mereka peka tentang kualiti yang mereka dapat perolehi dan respon yang diberikan oleh organisasi tertentu
ataupun mereka yang memiliki kilang tersebut mungkin ada juga memberi respon kepada BP Healthcare? So setakat ni, even though mereka tak support kita dalam bidang food environmental, mereka pun akan support kita dalam bidang macam executive screening, pre-employment screening dan lainnya division macam pharmacy ke, atau sama ada stress management, kita pun ada program sekian. Bercakap tentang Cik Jovi tadi menyentuh tentang sarang burung, ramai yang menceburi bidang tersebut kan. Nak tahu jugalah tentang kriteria ujian makmal yang perlu mereka jalankan ataupun mereka lalui terhadap perniagaan sarang burung ini. So setakat ni kerana mereka ekspor banyak, dan lagi China juga letak satu hole untuk importing dari Malaysia. So jangkit ini telah kurang sedikit untuk testing sarang burung lah. Okey, baik, itu yang perlu dilakukan. Dan kita nak tahu jugalah selepas 10 tahun ya, food testing dan juga environmental testing berada di bawah BP Healthcare, mungkin prospek ataupun jangkaan perkembangan dalam bidang ini pada masa akan datang. Kita nak tahu perancangannya bagaimana untuk masyarakat khususnya. So pada masa kini kami telah pun dapat mengatasi syarikat lain dalam industri tempatan dari segi mutu perkhidmatan dan teknologi. Maka kami kini sedang berusaha untuk meningkat credibility produk dan perkhidmatan buatan Malaysia di sasaran ASEAN dan global. BP amat berbangga untuk menyatakan bahawa kami adalah salah satu syarikat tempatan yang merupakan contoh jenama Malaysia di pasaran luar negara. Okey, dan harapan yang diberikan oleh mereka yang punya kilang ataupun organisasi tertentu terhadap BP Healthcare ini sendiri bagaimana, Cik Jovi? Setakat ni mereka, kerana kita punya jenama dalam 30 tahun, mereka pun ada support kita punya service lah. Jadi BP Healthcare sendiri, terutama sekali food dan juga environmental testing ini, bagaimana sebenarnya mengekalkan credibility dalam industri ini? Okay. Credibility sebenarnya tidak boleh dibina serta-merta, namun BP food atau environmental testing amat berterima kasih kepada syarikat induk kami iaitu BP Clinical Lab kerana telah berjaya membina credibility tersebut selama 30 tahun ini. Maka tugas BP Food dan Environmental adalah untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan. Dan juga kita nak tahu tentang perkembangan serta yang boleh kami sebagai masyarakat ini harapkan daripada BP Food Environmental Testing ini dalam masa yang singkat. Mungkin boleh juga cerita tentang pencapaian ataupun kejayaan yang telah pun diperolehi sebelum ini. So macam kita amat sedang dianalisi untuk buka cawangan di neighboring country seperti Singapore, Thailand dan Vietnam juga, kerana ini ialah food hub di Asia. Saya pasti juga BP Healthcare ini salah satu syarikat tempatan yang kita boleh lihat sebagai jenama Malaysia sendiri, yang dikatakan dapat juga pengiktirafan dari perluan negara. Mungkin boleh Cik Jovi ceritakan sedikit pengiktirafan dari perluan negara itu? Seperti BP ni di Malaysia ada 30 tahun. So dan lagi dari segi menteri, mereka menteri tourism, mereka sedang promote jenama Malaysia, dan kita pun amat berbangga kerana kita sedang buat kerja kita untuk promote services kaitan dengan health. Ada bagaimana dengan kerjasama daripada pihak luar negara, Cik Jawi? Setakat ni kita tak berapa
berkolaborasi dalam segi health screening. Tetapi kita ada rancangan untuk buka cawangan di Indonesia dan dan Thailand. Dan kita lihat ya Cik Jovi, dengan segala persaingan yang ada kan di dalam dan juga di luar negara tentang perkembangan teknologi pada masa ini yang yang dilihat cukup pantas, dan bagaimana BP Healthcare ataupun food dan environmental testing ini berdepan sebenarnya dengan cabaran khususnya dari segi ekonomi. Okay. Sebagai ujian testing food dan environmental, setiap tahun kita perlu reinvest dalam equipment yang baru untuk meningkatkan quality service kita, dan kita boleh offer kepada services ini kepada pihak pelanggan. Dan sekali lagi mungkin Cik Jovi, pada mereka yang ingin menghantar sampel kepada BP Healthcare untuk diuji kaji, mungkin ada laman web ataupun nombor telefon yang boleh mereka hubungi? Ya, mereka boleh masuk laman web kita www.bphealthcare.com. Sama ada boleh telefon kita di 1-800-88-1313. Okey. Dan itu mungkin penjelasan yang telah pun diberikan oleh Encik Jovi sendiri berkaitan dengan BP Healthcare dan juga food testing dan environmental testing. Kami sentiasa mendoakan semoga maju jaya dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dan juga masyarakat kita, terutama sekali lah tentang uji kaji ataupun dari segi kualiti makanan dan juga persekitaran. Terima kasih Encik Jovi kerana sudi bersama dengan kita bagi bercerita berkaitan dengan BP food testing dan juga environmental testing Sdn Bhd dan di bawah naungan BP Healthcare Group. Kita jumpa lagi di lain masa. FM 107.5 di Johor, bernama Radio 24. Berita pantas, info berterusan.